Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Kabar kalian, semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sehat lahir juga sehat batin. Dan tak lupa kami doakan semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah melihat video ini, sudah berkunjung di channel ini. Semoga setelah teman-teman melihat video ini mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang terkandung di dalam video yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Minyak zaitun ini sudah dikenal sebagai minyak yang baik untuk kesehatan dan kecantikan sejak dulu, bahkan sejak nenek moyang kita ya teman-teman. Selain dimanfaatkan di dapur, minyak zaitun juga banyak ditemukan dalam produk kecantikan. Manfaat minyak zaitun untuk wajah mungkin lebih besar dari yang kita bayangkan. Apa saja manfaat minyak zaitun untuk wajah dan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya? Kandungan minyak zaitun adalah minyak atau lemak yang dihasilkan dengan cara mengolah buah zaitun. Jika berbicara tentang manfaat atau khasiat dari minyak zaitun, tentunya tidak dapat dipisahkan dari kandungan yang ada di dalamnya. Nah, minyak zaitun memang memiliki kandungan berbagai nutrisi yang kita butuhkan dan terdapat di antaranya yang sangat baik untuk kulit. Minyak zaitun kaya akan antioksidan polifenol. Manfaat minyak zaitun untuk wajah di antaranya, namun sebelum melanjutkan video ini, sebelum saya membahas manfaat khasiat yang bisa kita dapatkan dari minyak zaitun ini, ada baiknya teman-teman silakan untuk mensubscribe dulu di pojok kiri sebelah bawah dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalianlah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru dari channel ini di setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Yuk kita lanjutkan. Agar teman-teman tidak mendapatkan informasi yang buyar, sebaiknya teman-teman melihat video ini sampai tuntas. Di antara manfaat atau khasiat minyak zaitun diantaranya, satu, membersihkan make up atau bersifat sebagai cleansing oil. Dua, melembabkan kulit wajah. Tiga, jika teman-teman mengatasi atau mempunyai masalah kulit kering, silahkan untuk menggunakan minyak zaitun ini. Karena manfaat dari yang ketiga dari minyak zaitun ini adalah kabar baik jika teman-teman mempunyai problem masalah kulit kering. 4. Mengurangi peradangan jerawat. 5. Mengatasi sunburn. Selain dapat mengurangi peradangan pada masalah jerawat, kemampuan antiinflamasi minyak zaitun ini dapat kita manfaatkan untuk mengatasi sunburn. Paparan dari sinar matahari dapat menyebabkan sunburn yang kemudian juga dapat memicu kanker kulit. Sifat anti peradangan dari minyak zaitun ini dapat membantu untuk menenangkan kulit. 6. Antioksidan untuk kulit wajah. Memilih dan menggunakan minyak zaitun yang baik dan benar. Caranya adalah menjadi beberapa jenis dan tidak semua minyak zaitun dapat digunakan untuk wajah. Jenis minyak zaitun yang boleh Anda gunakan untuk wajah yaitu jenis yang dianggap paling sehat, yaitu extra virgin olive oil. Setelah mengetahui cara memilih minyak zaitun yang tepat, bagaimana dalam menggunakan minyak zaitun? Mungkin Anda bisa mencampurkan bahan lain ketika menjadikan minyak zaitun sebagai masker atau scrub. Setelah menggunakan minyak zaitun, bilas kembali wajah agar minyak tidak tertinggal di wajah dan menyumbat pori-pori kulit. Selain menggunakan minyak zaitun langsung, minyak zaitun bisa terkandung dalam produk seperti sabun atau skincare lainnya. Oke ya teman-teman, setelah saya jabarkan, semoga teman-teman memahami manfaat dari minyak zaitun yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Jika teman-teman belum mempunyai minyak zaitun, silahkan beli di toko atau di supermarket tempat tinggal yang dekat dengan rumah teman-teman. Harganya ini sangatlah relatif.
undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.